Welcome back untuk segmen Sembang Pocket Podcast. Episod tak tahu, tak sure sebab banyak video yang tak edit lagi. Okay, just nak beritahu hari ni kita ada tetamu jemputan juga. Tapi jangan kenalkan diri dan mainkan kita punya rating masih belum sampai 1 juta. Kita kena kebaliklah. Rancangan ni nama dia Sembang Power. Akhirnya kita dah decide nama dia Sembang Power. Yes. And then kita nak kenalkan siapa yang dalam ni, iaitu kita ada siapa sebelah kanan saya? Kanan tau. What's your name? Yes. Needs. Dia memang perlukan needs and wants. Hi, Aishaf. Hi, dan saya K. Dan hari ni kita bawakan teka. Beliau merupakan pasangan kekasih yang telah menjadi halal. Kan, cuci tangan sikit. Kita dah masuk minang orang. Yes, peganglah halal tak apa. Okay, saya nak kenalkan yang wanita, you kena yang lelaki. Yeah. Dulu dah. Sekali. Sekali. Okay, 5, 6, 7, 8. Okay, kita ada pembaca berita TV 3. Di sebelah kiri saya adalah Ezrina Amir Hamzah. Dan di sebelah kiri saya lagi ialah Astro Nizam Kadir, politik pertama. Kau hado. Okay, kita nak kenalkan. Dah kenal dah. Okay, nak kenal lebih lanjut. Okay, Ezrina. Berdebar. Nervous. Tak tahu pasal. Okay. Tanya. Saya kata macam orang kata tu ice breaking lah. Tak apa, tanya je. Soalan dia tanya orang. Okay. Umur berapa? Berita di TV 3 dari 2014. Sekarang dah 2020. Banyaklah juga dah tak pandai matematik sangat. Berapa? 6 tahun. Okey, Ashraf pula? Saya baru lagi daripada dia. 2016. 2016 kan 2020. So lebih kurang 4 tahun. Oh, okey. So di mana titik pertemuan tu? Jodoh dan pertemuan rahsia Allah. Tiba. Kan habis sebenarnya. Mahlika cinta episod 5. So, siapa usia siapa ni? Of course Astro. Takkanlah I usia dia. Jangan cakap. Oni. Tak lebih tahu. Tak masak nanti. Macam kau berjumpa. Asal usia dia lelaki. Macam actually Astro lebih muda daripada I. Wow! Oh, that's why kita tak kasi cerita umur kan sini. Alah, 2 jam je muda. Begitu. Ikut waktu lah. So, Astro masukkan dia like 1 year and a half. Jika dilihat di sini, soalan saya masih tidak terjawab. Di mana mereka bertemu? Dekat Studio A. Studio A? Jalan Ampas ke? Dekat office lah. Kita start as a friend. Okay. Kawan dulu, kawan aku. Macam tersuka. Betul. Suka saya. Tak ada. Tak ada sahaja lah. Tak ada lah time tu. Tengok melodi dah datang. Okey, bercerita tentang orang kata bercinta dan berkahwin di dalam tempat kerja dan studio ni bukanlah satu benda asing sebenarnya tau. Antara personality yang berkahwin dekat pembaca berita juga ialah seperti yang pertama siapa? Mio Malik, Rayani Mio Malik dengan Kak Hazli Zain Hussein. Yes. And then before that kita ada Adit Marcelo dan juga Rosita Pawanci. Rosita Pawanci. Rosita Pawan. Apa saya minta kan? Dah lama tak jumpa. Tiba-tiba dah lama tak jumpa. So actually memang orang kata mungkin dalam sama line kita temui kesel rasa. Cinta lokasi lah katanya. Macam Ashraf macam mana masa tu rasa? Saya rasa, ni rasa apa ni? Masa jumpa tu macam boleh bercinta tu. Okay, actually tak expect pun akan bercinta sebab
Yelah saya ni kan budak baru kerja. So macam selalulah raja-raja bertanya. Orang kata tak bertanya sesat jalan kan, tak jumpa office pula. So selalulah kita akan refer orang yang kita rasa convenient. So bila dah ada orang yang selalu di depan mata ni, orang kata dah selalu tengok, eh suka pula. Ya Allah, dia memakai ya. Jaket album Yes. Tapi kan actually yang menariknya hari ni, sebab untuk Sima Power ni kita nak read and relax je. Sebab okay, orang selalu rasa macam pembaca kita, personality dia serius. Kalau istilah English dia kita sebut prim and proper. Dia kan prim and tegak, proper. Tegak, jaga poster. Mana poster kamera. So hari kita nak tengok sisi lain Ezrina dan Astro. Sebab saya rasa mereka semua adalah manusia ya. Tak ada siapa eh. Tengok tu. Betul manusia. Haa, cabut kita jadi topik. Okay Ezrina, mungkin orang tahu macam mana you mula-mula masuk ke dalam orang kata journalist, broadcast journalist punya field. Korang ada soalan tanya eh? Sebab I tak dibayar gaji. Ini pun tak dibayar gaji tapi kena tanya soalan. Dia pun tunggu nak masuk. Dia nak attack je tu. Okay. So start sebab I sebenarnya ambil cancel. Lepas tu jadi cikgu. Tapi minat tu macam nak appear on TV. So the only way nak appear on TV is to become a journalist. Tak jadi journalist, jadi reporter. So laluan time tu lah jadi trainee reporter. Sebab kau tak daripada dasar kan, tiba-tiba asal kau reporter lah macam tu. So jadi reporter masa 2011. Belajar-belajar dan dah 3-4 tahun tu yang baru try pula nak jadi newsreader. Tapi bukan terus jadi pun, masa tu tak berapa nak slim kan time tu. Sekarang pun tak berapa slim tapi kita boleh edit. Filter banyak sekarang. Tapi memang minat sebab masa suka tengok MTV ke apa, dia cakap pada TV macam tu lah minat tu. Kalau pengacara MTV yang you ingat siapa masa tu? Art. Betul. Pun ke Art? UTT kan? UTT lah. Sebenarnya kita check balik eh, macam sebutan dia macam mana. Masya Astro pula macam mana boleh bermula sebagai pembaca berita? Bermula eh? Pun sama juga. Baca berita ni macam bidan terjun je. Sebab kerja hakiki. Kenapa sama sound? Kerja hakikinya adalah penolong penerbit masa tu. Habis belajar, terus masuk sebagai penolong penerbit kat News TV3. Lepas tu, tak tahulah mungkin orang kata dah rezeki tu macam tiba-tiba orang rasa dia ni boleh kot baca berita. So orang panggil pergi audition untuk baca berita. So memang ada audition lah untuk baca berita? Ada, walaupun lah staff. Staff pun akan di audition. Masa tu ingat lagi kalau siapa yang kenal Nasruddin Tajuddin. Ini yang audition yang takkan dapat audition dulu. Audition yang macam mana? Penang audition. Cuma tahu lah. Rupa tengok dia balik kan. Dulu lah. Tak power cat. Kita yang kita yang tunggu dia pula. Dia macam kita. Jangan sama-sama. So, daripada situ ada audition and then dia rasa macam adalah kot potensi untuk tempel kerja, untuk baca berita. So, daripada situ dia groom, pergi mock run, pergi training, voice training, whatsoever. Sampailah dia letakkan baca berita. So, what are the level untuk naik sampai ke berita utama tu? Berita utama tu kan macam prime kan? Like, only berita macam yang orang semua tengok. So, before nak sampai ke TV3 punya berita utama tu, korang kena group nightline dulu ke? Itu orang tak tengok. Itu orang tak tengok. Tengok lah, tengok malam. Dia start dengan bulletin pagi dulu. Lepas dia agak macam boleh pergi je kau ni. Mungkin dia ke bulletin 1.30 pula. Dan kalau... So dia ada label-label macam ni mungkin lah. Cuma masa saya, masa tu kebetulan terus ke prime time tapi baca foreign. Sebab saya reporter foreign desk. Dia by segment. By segment. Masa tu ada buat time tu segment. Business, foreign and sports memang ada. So baca foreign tu 5 minit. 5 minit pun, ya Allah dia punya benda pun. Sebab prime time ni lain. You salah ke, you apa ke orang tak dapat dulu. Kalau yang buat kadi cuaca lah, susah tak? Ada pernah tau. Kita ada. Ya, dia macam tengah semua orang lain. Okay, kata tu. Lepas tu dia macam siap react tu. Itu lain.
untuk dia bukan kain cuaca, dia menyampaikan. Oh ya ke? Kita kata banjir. Bukan banjir di hati. Kalau kita tengok baru-baru ni ada seorang tu adalah dia buat siasat tentang COVID-19. So mungkin dia boleh alang-alang tu kan tentang cerita tentang coronavirus. What is the latest news update for COVID-19? Soalannya tak prepare. Tapi actually walaupun kita ada beberapa cases kat Malaysia, surprisingly don't recover well. So dalam mana kita duduk berbangga ataupun nak kecam negara sendiri, sebenarnya kementerian kita nampak tak? Puji kementerian, usaha, bodek. Betul-betul. Tapi sebenarnya they are doing well. Sebenarnya cuma kita tak nak nampak yang diorang buat tu. Sebab orang memang recover. Sekarang ada 9 cases yang recover. Betul, I ada baca satu ranking pasal Malaysia is one of the country yang pandai dalam menjaga what to do in pandemic and endemic when it comes to this one. Sebab diorang kena jaga information yang harus keluar dan tak keluar. Sebab kita nak pastikan public ni always tenang and doing what's the best for that kind of situation. Okay, okay. Soalan seterusnya ialah yang buat PSA tentang COVID-19 tu Azrina. Tapi kita nak tengok husband dia ni sokong ke tak. So apa yang Azrina cakap cara-cara untuk mengelakkan COVID-19. Okay, of course lah saya sebagai suami of course lah sokong dia apa yang wife buat. Actually dia asalnya daripada report dalam bulletin kan. So dia lagi panjang 2 minit lebih ke almost 3 minutes lah. Tapi dia orang interested in it's live juga. Recorded lah. Recorded augmented depannya. And then dia memang report. Dia actual news report. And then bila dah ada department yang berminat untuk jadikan dia PSA, so they have to do something to make it shorten lah from that. So jadi seminit sahaja, memang fix seminit untuk jadikan satu public service announcement. Siapa yang saya cakap So apa tips ni kalau macam apa yang kita kena buat COVID-19 ni? Apa yang kena buat tu? Yelah tapi mesej dia adalah menjaga sentiasa menjaga kebersihan seperti basuh tangan, kerap mencuci tangan, menggunakan apa hand sanitizer. Habis tu sekiranya batuk ataupun demam gunakan topeng muka ataupun hidung dan mulut bagi mengelakkan dia merebak. Kerap menggunakan tisu umum dan tuala yang bersih dan cuba elak daripada persekitaran yang tidak sihat lah. Ini sihat. Nampak tak? Sihat. Itu tadi itu bau gembira je. So nampaknya kita punya perbincangan menarik. Itu bermaksud kita akan sambung bahagian kedua. Alright. So stay tune bahagian kedua. Suka cakap.